Yo bro, oke. Kali ini gue bakal main Monster Hunter lagi. Dan kali ini gue bakal ngasih tahu gimana caranya buat mulai misi. Jadi di sini di game Monster Hunter ini misi ada dibagi di beberapa part. Kita langsung aja ke tempatnya. Jadi yang part yang pertama atau misi gampang itu ada di sini, di nenek-nenek ini yang ada tunggun. Ini juga misi. Kebuka setiap levelnya selesai. Jadi ini level 1 itu bintang 1. Dan kalau misalkan level bintang 1-nya selesai, itu bisa langsung lanjut ke tahap-tahap lain sampai bintang berapa nih? 1 2 3 4 5 6 sampai ke bintang 6. Dan di setiap level itu misinya beda-beda. Jadi jumlah misinya pun beda-beda. Nah, di sini di bintang 1 itu ada sekitar 5 misi. Yang harus lo perhatiin di sini itu di game ini cuma ada 2. Misi yang di sini sama misi yang di dalam sini. Kalau untuk misinya ya, itu cuma ada 2 misi yang di dalam sini. Yang di gathering hall. Nah, di sini lu bisa ke yang cewek yang duduk warna pink ini, yang warna pink, lu bisa langsung aja. Nah, di sini juga ada level 1, 2 dan 3. Malah di sini udah kebuka semua level 2 sama 3-nya. Dan kalau lu itu di sini ada sampai 10 part. Atau 10 misi yang beda. Ya, sampai ini sampai 10. Dan lu bisa nyelesain ini satu-satu. Gua enggak tahu, gua juga baru mulai. Jadi, gua enggak tahu kalau misalkan ini semua selesai apa level 4-nya kebuka, tapi seharusnya sih iya begitu. Dan event quest ini enggak bisa dimainin untuk awal-awal. Jadi, untuk awal banget, untuk misi pertama lu, gua saranin lu untuk pergi ke sini, ke nenek-nenek yang ini. Terus lu mulai misi. Gua saranin untuk yang pertama, lu memilih misi yang ini. Yang pertama, yang misi pertama kali. Di sini nama misinya Gathering Quest Mountain Herb Picking. Nah, di sini lu disuruh nyari herb, tapi yang mountain herb. Jadi di sini ada beberapa herb, nanti ada beberapa jenis herb. Dan lu disuruh cari yang mountain herb, oke? Di sini tulisan reward, rewardnya itu setiap menyelesaikan misi yang ini. Jadi misi yang ini doang kalau lu selesai itu dapat 300 zeni, Z itu zeni. Dan di sini ada time limit itu waktunya. Jadi waktu lu, jadi di sini tuh satu misi dikasih waktu. Kayak di sini ini 50 menit dan ada juga yang 20 menit. Nah, ini 20 menit. Kalau lu bisa lihat ya di time limit terus di sini ada tulisan 20 menit. Oke, kita balik lagi ke yang pertama. Nah, ini terus lokasi. Di sini ada lokasi, terus nama lokasinya sama dalam kurung day. Day itu pagi, night itu malam. Oke. Jadi di sini ada dua juga. Jadi antara misinya itu pagi atau misinya itu malam. Dan di bawahnya itu ada main monster. Main monster itu ada Popo sama Atenka. Nah, Popo ini itu jadi main monster ini itu monster yang bakalan ketemu sama lu dan yang harus lu tuju pertama kali. Jadi setiap lu ketemu Popo atau Atenka, itu lu bisa bunuh mereka untuk ngedapetin Mountain Herb. Paham? Tapi saran gua, untuk yang khusus misi Mountain Herb ini, lu nggak perlu ngebunuh Popo atau Atenka karena misi ini bakalan bisa diselesain cuma harus lu modal tuan doang, apa namanya, cari sesuatu. Cari mountain herbnya itu di barang-barang yang jatuh atau di pohon-pohonan. Nanti gue kasih unjuk caranya gimana. Dan di sini di bawahnya reward, kalau lu lihat itu ada tulisan kontrak fee itu kayak gimana ya, kalau nggak salah itu kebuka di level 2 di bintang 2 ya. Kontrak fee ini, jadi kalau misal di bintang 2 di gathering quest ini, kalau lu mau masuk misi yang ini, misi salah satu misi di bintang 2, itu lu ada bayarannya. Jadi lu kayak naruh DP dulu di ini misi. Kalau untuk yang bintang 1 itu nggak ada. Jadi lu bisa langsung mulai aja. Tapi kalau yang bintang 2 itu ada. Dan kalau yang di bintang 2 itu misinya otomatis jadi lebih susah karena lu disuruh bayar DP dulu. Oke? Kita langsung mulai aja. Lu tinggal pencet. Oh iya, satu lagi. Gua lupa. No. Nah, satu lagi. Mana? Ini nggak mau ya?
Nah, di sini di bawah paling bawah tuh ada tulisan quest detail. Pencet kotak buat ngelihat detailnya. Nah, di sini. Di sini ada tulisan quest level. Quest levelnya itu bintang 1. Kalau misinya failed kondisi itu bakalan enggak dapat apa-apa dan time over. Jadi kalau waktunya habis, misinya failed dan lu enggak dapat apa-apa, reward ataupun apapun itu lu enggak bakal dapat. Dan di sini ada goalnya, tujuan misinya. Tujuan misinya itu lu ngedelive, ngirim 5 mountain herb ke tempat pengirimannya nanti di tempat misi. Dan untuk yang ketiga itu cuma penjelasan questnya doang, sama kliennya siapa aja. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Duh, keluar lagi. Oke, bentar, kita langsung mulai aja. Nah, cara mulainya lu tinggal pencet X terus yes. Nah, di sini kalau udah kayak gini, di atas pala lu atau di atas nama lu ada ijo-ijo atau ada lembar kayak gini, logo lembar. Nah, itu tandanya lu udah mulai masuk ke misi. Tapi di sini lu masih boleh beli barang. Oke. Lu masih bisa beli barang atau upgrade item lu atau set lu. Dan ada dua tempat untuk mulai misi. Yang pertama itu di sini. Kalau untuk gathering quest itu lu bisa mulai di sini dengan pencet kotak atau mulai di sebelah sini. Bentar. Atau lu bisa mulai di sebelah sini. Nah, di sini. Di sini atau di yang tadi itu sama aja, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Atau lokasi mulainya berubah atau apa itu nggak ada, jadi sama semua. Oke, kita langsung masuk. Nah, di sini tuh lu langsung lihat tulisan time limit. Oke, gue jelasin. Di sini R itu tombol R. Aduh, nge-lag lagi. Oke, gue bakal turunin dulu grafiknya bentar karena nge-lag. Oke, nah di sini itu lu ngeliat ya, ada kursor yang warna merah di sebelah kanan dekat segitiga. Nah, itu lokasi orang lu. Dan ada warna kayak semacam putih warna itu. Ini itu warna gini ya nih, warna apa sih, kemahnya. Kemahnya itu orang, kemahnya ini. Nah, pencet X itu untuk ngerol ke depan. Kotak itu untuk make item yang ada di sini. Nih, di sini ini item. Caranya lu pencet L tekan. Terus lu bisa milih kotak sama bundar. Lu bisa pilih begini. Kalau kotak itu ke kiri, bundar itu ke kanan. Oke. Dan kalau lu mau make, lu tinggal misalnya lu mau make yang ini. Lu tinggal pencet kotak. Dan itu bakal langsung kepake. Oke, paham? Untuk lu mulai nyerang, attack itu pencet segitiga. Nah, ini mulai attack. Dan bisa juga pencet bullet. Oke, untuk attack segitiganya itu dia kayak semacam gini. Nah, ini attack segitiganya. Jadi kayak lebih banyak hitnya. 1 2 3 4. Nah, itu lebih banyak hitnya. Kalau yang bundar itu cuma muterin doang kayak gini. Untuk senjata ini, senjata dua pedang. Oke. Kalau lu mau nyimpen pedangnya lagi, lu pencet kotak lagi. Pedangnya kesimpan. Oke, jadi kalau lu mau ngeluarin pedang lu pencet segitiga. Kalau lu mau masukin pedangnya lu pencet kotak. Oke. Dan di sini ada dua box. Yang pertama box warna biru dan box warna merah. Gue jelasin satu-satu. Box warna merah itu tempat lu untuk ngedelive semua misi kayak tadi mountain herb. Jadi kalau lu mau selesai misi mountain herb ngedelive-nya, lu tinggal ke sini. Kan misal lu udah dapat semua nih itemnya mountain herb di sini. Di tempat item lu. Lu lihat udah ada 5 tuh mountain herb-nya. Nah, itu lu langsung ke sini. Lu pencet bundar di sini. Secara otomatis enggak usah lu pilih dari item, nanti mountain herb itu langsung bakal masuk ke kotak ini dan quest lu selesai. Dan dalam jangka waktu 20 detik lu bakal langsung keluar dari peta yang ini atau map yang ini. Oke. Okay? Kalau yang biru ini lu bisa pencet bullet langsung. Nah, di sini ada banyak inian, banyak banget item yang bisa lu bawa. Ini ada map. Map itu biar map lu lebih gede. Nah, kalau di sini lu lihat tuh map lu sedikit banget, sempit. Tapi kalau lu pakai ini,
map lu langsung gede, lu pencet X untuk ambilnya. Nah, map lu langsung lebar. Di sini ada tulisan 1 2 3 4 sampai 8. Itu lokasi ya. Jadi lokasi 1 2 3 sampai 8 lokasi. Jadi di map yang ini pagi atau malamnya itu ada sekitar 8 lokasi. Oke. Dan di sini ada beberapa item juga yang bisa lu ambil, kayak di sini. Ini ada first aid. Kayak biasa first aid itu nambah darah. Jadi lu bisa ambil di sini dengan pencet X. Dan di sini ini hot drink. Nanti gua kasih tahu caranya apa. Tapi untuk yang pertama kali lu harus lakuin itu cuma ambil tadi first aid. Dan untuk misi ini lu bisa langsung mulai aja. Cara mulainya itu lu jalannya ke sini. Kalau mencet L sambil itu tuh kayak Harvest Moon mencet segitiga ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ngebalikin kursor lu tetap ke depan kamera. Dan ada juga pengendali kameranya di tombol yang bawah. Nah, ini. Nah, ini panah kiri kanan atas bawah. Oke. Bentar gua benerin dulu. Nah. Itu lu bisa begini. Dan ke sini untuk lu mulai misinya. Nah, dia bakal jatuh ke sini. Ke sini. Nah, dia bakal masuk ke sini. Nah, ini tempat misinya. Wow. Jadi setiap peta di sini ada banyak banget peta, dan setiap peta kalau lu baru mulai pasti bakalan muncul beginian. Oke, gua kasih tahu dulu untuk hewan-hewan yang harus lu bunuh di misi Mountain Harp ini. Yang pertama, lu nggak harus bunuh apa-apaan, hewan apapun itu. Nah, hewan yang ini yang kita ada di depan sini ini namanya Atenka. Jadi gue sendiri belum tahu namanya, dari lu bisa ngecek namanya di item atau di mana. Tapi setiap lu selesai ngebunuh hewan ini, gue contohin. Jadi setiap lu selesai bunuh ini hewan, ntar kita langsung mencet segitiga aja. Nah, kita ini selesai. Ini jangan lu tinggal gitu aja, mentang-mentang lu selesai bunuh. Tapi lu bisa pencet kotak untuk masukin senjata lu, dan lu pencet bundar di sini di hewannya. Nah, di sini ada tulisan Popo. Salah gua ternyata, lupa gua. Jadi yang ini namanya Popo, dan yang ATNK itu satu lagi, nanti gua kasih tunjuk yang mana. Nah, gitu ya. Jadi cara tahu namanya tuh cuma dari situ. Dan untuk ininya ada di sini detailnya, mana tadi? Nah, nih main monster Popo sama ATNK. Popo itu yang tadi, yang ini. Dan ATNK nanti ada, gua kasih tunjuk nanti yang mana. Oke. Dan untuk lu nyari Mountain Herd enggak bisa lewat ngebunuh monster, tapi lu bisa untuk peta yang ini lu bisa langsung ke sini. Ke sini. Nih, lu ngelihat ada bunga warna kuning, lu pencet bundar atau bullet. Dia bakal kayak gini. Nah, lu dapat herd. Ini bisa lu terusin, lu coba berulang-ulang sampai nemu Mountain Herd. Dan ada banyak banget tempat, jadi bakal gue kasih tahu nanti sambil jalan di sini. Oke, lu bisa mulai di sini terus. Nah, sampai tulisan yang gak ada apa-apa di sini, baru kita langsung bisa jalan. Pokoknya kalau untuk di peta yang ini, kalau ada bunga-bunga kayak gini, langsung aja lu pencet bundar karena bakal ada item di situ. Oke, kita keluar lagi. Kita jalan lagi untuk nyari. Untuk di yang lokasi 1 ini nih mati. Oke. Ada dua lokasi bunga. Yang pertama tadi dan yang kedua itu di sebelah sini. Oops, di sini. Lu bisa pencet bundar. Dapat herb. Herb lagi. Nah, terus sampai benar-benar nggak ada isinya lagi. Kalau masih dapat, terus aja lanjutin. Nah, kalau udah kayak gini, lu bisa langsung cabut. Kalau lu mau ke yang
tempat kedua lu tinggal lewat sini. Nah ini hewan yang ini namanya Atenka. Ini yang hampir kayak kambing atau apapun itu, tergantung persepsi lu. Nah ini Atenka, bisa kita attack. Dan dia juga bisa ngetek kita atau nyerang kita balik kayak gini. Tapi lu bisa ngindar, pencet apa tadi, X, lu bisa attack lagi. Jadi kalau si Atenka ini, begitu lu ngetek salah satu dari mereka, dia bakalan gerombolan dan bakal langsung nyerang lu semua. Seenggaknya dua bakal nyerang lu kayak gitu. Jadi kita bakal langsung aja ke tujuan asli, nyari Mountain Heart. Kalau lu mau ke tempat yang ketiga, lu lewat sini. Tapi lu harus masukin pedang lu, terus pencet bullet buat naik ke sini. Jadi ini ada jalan, lu bisa naik. Aduh, mengganggu. Jadi lu bisa naik begini. Nah, gitu ya. Kalau lu sambil megang senjata itu nggak bisa, karena attack bakal nge-attack kalau lu pencet bullet. Jadi senjata lu harus dimasukin dan lu bisa naik ke sini. Terus pencet bullet. Terus, nah ini kayak semacam tali gini, apa sih, jaring gini, ini bisa lu naikin, pencet bulat juga. Terus arahin aja kursornya ke atas, yang bundar-bundar ini. Nah di sini, nah ini bisa juga buat lu langsung naik ke atas, tapi untuk lu dapetin Mountain Heart, lu nggak perlu ke situ dulu, tapi lu langsung ke sini, masuk ke sini. Nah terus aja, jalan ke sini terus. Nah, terus lu bisa jalan ke sini terus. Emang lama dia jalannya dan dia nggak bisa sprint sini kecuali lu pencet yang R, tapi dia bakal ngurangin kuning-kuning lu. Dan untuk lu dapetin Mountain Heart, lu bisa kesini nih. Ini ada barang yang bisa, atau kembang atau bunga yang bisa lu pencet bundar, bakal ada item di dalam. Nah lihat, lu bisa dapat Mountain Heart satu di sini, malah nggak cuma satu, dapat dua, bisa dapat lagi kalau lu beruntung, tiga langsung dapat. 4. Nah hewan ini bisa lu bunuh juga, sama cara attacknya pakai segitiga, tapi rada susah karena ini dia melayang-layang. Oke, mati. Tadi kita udah dapat 4. Kalau kita dapat lagi beruntung di sini doang, itu bisa selesai langsung questnya. Atau lu bisa langsung ke sini kalau nggak dapat. Ini ada juga yang sama, lu tinggal langsung ambil aja. Dapat 5. Lu bisa langsung lihat di item, misal di item cari Mountain Heart. Kalau emang udah 5, duh, nah ini 5, ada tulisannya nih yang pojok kanan itu 5163, itu jumlah yang ada di bag lu atau tas. Mountain Heart ada 5, dan quest yang di sini lu bisa lihat di quest info, belief item Mountain Heart sampai 5 biji. Oke, okay. Kalau udah kayak gini, biarin dia masih nyari. Ini kalau lu mau terusin, lu masih bisa nyari terus Mountain Heart. Gue bakal kasih tahu untuk eventnya ini, lu bisa dapat di mana aja. Jadi di sini satu, di tempat lokasi yang kelima itu lu bisa dapat 2 biji Mountain Heart. Maksudnya 2 lokasi untuk dapetin Mountain Heart. Nanti ada lagi. Bentar, ini tunggu sampai habis dulu. Nah, ini udah habis, kita langsung ke tempat yang ketiga. Walaupun di satu tempat aja pasti langsung dapat, jadi kita langsung ke tempat yang ketiga aja biar lu pada tahu. Nah, ini tempat yang ketiga. Jadi, di tempat yang ketiga lu butuh ke sini. Jalan terus, gua pakai ini aja biar cepet. Nah, kalau habis gitu tuh. Oke, jalan lagi. Lu ke pojok sini, itu di petaknya yang paling pojok. Nah di sini itu bisa lu dapat selain Mountain Heart, tapi lu juga bisa dapat madu karena di atasnya ada sarang lebah, lu bisa lihat.
dan lu bisa dapat normal heart atau heart biasa. Nah, lu bisa dapat mountain heart, bener. Lu terusin aja sampai dapat atau sampai kosong. Nah, ini udah kosong. Udah, untuk yang buat lu cara ngedapetin mountain heart untuk misi awal-awal itu cuma segitu doang yang paling penting buat gua kasih tahu. Jadi kalau udah selesai, lu bisa langsung balik. Cara baliknya, lu ke tempat yang ada logo atau gambar kayak rumah gitu. Itu di bawah, bawahnya 4 yang warna putih. Lalu tinggal cari jalan aja lewat petanya. Kayak gini. Nah, ini kita udah balik lagi ke tempat si Popo tadi. Popo. Oke. Sebenarnya di tempat si Popo lu bisa naik juga lewat sini langsung ke tempat nomor 4, dari nomor 1 ke langsung ke tempat nomor 4 lewat sini. Tapi karena tadi gua mau ngasih unjuk ke nomor 2 dulu, baru 3 dan 4. Oops, kayaknya audionya mati ya. Bentar. Sorry, tadi audionya kayaknya mati. Dan kalau selesai, lu tinggal ke sini. Ini kita udah selesai semua misinya Mountain Heart, 5 biji udah dapat, dan lu tinggal naik ke sini. Dan ke tempat merah-merah ini. Ke tempat merah ini, lu pencet bundar. Dan kayak gitu. Mountain Heart-nya bakal langsung ke Delif, dan Mountain Heart kelebihannya itu bakal dibayarin sama dia masuk ke duit lu. Jadi Mountain Heart lebihnya bakal jadi duit. Lu tinggal pencet X di sini. Cetak apa di sini? Lupa. Oh, tunggu. Iya, tunggu. Lu tinggal pencet bundar dan tunggu sampai beberapa detik. Nanti dia bakalan selesai. Quest complete. Oke. Gitu doang. Dan tunggu kayak gini. Selesai. Gitu ya. Itu misi paling gampang. Oh iya, di sini ini bakal ada reward loot. Ada 3 pilihan. End itu udah pasti selesai atau akhiri menu ini. Di sini ada take reward, send to item box. Kalau lu pilih take reward, dia bakal langsung masuk ke bag lu, ke tas lu. Tapi kalau lu pilih send item box, itu dia bakal masuk ke item box yang ada di kamar lu atau di home tempat lu nge-save. Jadi gua kalau biasanya milih yang send biar lebih gampang nge-handle-nya. Dan lu tinggal pencet end aja di sini. Oke, ini pencet X terus. Bisa pencet X lagi. Mau nge-save atau enggak, lu pencet, bisa pencet X untuk nge-save. Loading. Dan lu bakal balik lagi. Oke, selesai. Udah gitu doang ya. Untuk yang baru atau misi paling gampangnya atau untuk cara mulai misi di game Monster Hunter Freedom Unite ini. Lu cara mulai misinya kayak gitu tadi, di sini di gathering quest atau di sini di tempat gathering hall. Oke, gitu aja. Mungkin besok bakal ada cara buat senjata yang bagus yang mana, yang paling sakit yang mana, atau senjata yang bagus buat lu nguasain atau main pakai layout kayak gua itu yang mana. Jadi mungkin besok bakal ada video itu. Oke, gitu aja. Kalau emang menurut lu semua ini berguna atau seru buat ditonton, lu bisa jangan lupa like dan share. Kalau bisa lu share ke orang-orang. Oke, jangan lupa juga subscribe. Thank you.